Assalamualaikum teman-teman semua. Apa kabar? Salam sejahtera untuk teman-teman semua. Hari ini saya akan berbagi tentang perawatan rutinan pada ulat hongkong agar cepat tumbuh besar. Salah satu hal yang perlu teman-teman perhatikan saat budidaya ulat hongkong ini yaitu teman-teman harus memperhatikan kebersihan dari kandang budidaya ulat hongkong ini ya. Mengapa teman-teman harus memperhatikan kebersihan dari kandang ulat hongkong ini? Karena apabila teman-teman tidak rutin membersihkan kandang ulat hongkong ini, bisa menimbulkan hama-hama dari ulat hongkong ini masuk, dan bisa juga menimbulkan jamur. Untuk ciri-ciri kandang yang perlu dibersihkan itu, dari medianya itu sudah seperti pasir, seperti yang di bawah ini atau yang saya pegang ini sudah mulai lembut seperti pasir ya. Itu ulat hongkong ini usia 1 bulan teman-teman. Usia 1 bulan ini diambil dari setelah pemisahan antara media dari kepiknya, dipisah ke media yang baru atau disebut pemijahan. Ini saya pakai media brand Polar teman-teman. Ini saya pakai brand Polar merek Kepala Kuda. Teman-teman mungkin bisa juga pakai brand Polar merek lain yang mungkin lebih mudah didapat dari daerah teman-teman. Oke, mari kita melakukan proses pembersihan kandang ulat hongkong. Teman-teman siapkan saringan. Itu saya pakai saringan dari Pranet atau jaring lembut. Teman-teman bisa beli di toko pakan burung. Ini kita pisahkan dari media yang sudah hancur seperti pasir itu. Untuk media yang sudah lembut seperti pasir itu jangan dibuang. Itu bisa digunakan lagi untuk pakan unggas atau campuran pakan sapi. Oke, ini nampaknya sudah bersih ya teman-teman. Nah, sudah pada turun kotoran-kotoran dari ulat hongkongnya. Untuk sisa media yang kasar ini kita biarkan aja teman-teman. Ini masih bisa dimakan oleh ulat-ulat hongkongnya. Setelah itu kita taruh di kotaknya kembali. Ini sudah bersih ya teman-teman. Setelah bersih ini nanti kita kasih makanan tambahan. Kita kasih pepaya muda. Untuk ulat seumur ini teman-teman sudah bisa kasih pepaya yang sudah matang, nggak apa-apa. Ini saya kasih pepaya muda. Teman-teman juga bisa kasih labu siam atau sayur-sayur lain. Bisa wortel yang reject atau bulbis yang reject, bisa teman-teman cari di penjual sayur. Untuk makanannya kita ratakan ke semua sudut dari kandangnya. Untuk ulat hongkong usia 1 bulanan ini biasanya sudah mulai banyak makanannya, sudah mulai meningkat. Nah, ini langsung dikeroyok, dimakan sama ulat hongkongnya.
Oke, mungkin itu dulu ya teman-teman. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Jika teman-teman ada pengalaman lain tentang budidaya ulat dokong ini, bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih untuk semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.